Halo semuanya, ini Bunda udah siap, udah sampai di rumah, udah tidur. Sekarang Bunda mau nyiapin sampo penting, taruh di kamar mandi. Cuma pakai Pantene yang bikin gue Bunda sehat. Pokoknya besok langsung keramas, mandi bersih, cuci bersih, buang-buang semua kesialan. Dah, sekarang giliran Bunda mau kerja. Habis ini mandi. Bunda di sini jam 12. Di sini jam 7. Hai Medi, di sini jam 1. Di sini jam berapa di sini? Jam Untuk sementara waktu Bunda tinggal di sini dulu. Untuk sementara waktu Bunda tinggal di sini. Ada kolam, ada bisa mandi berendam. Sementara waktu Bunda tinggal di rumah ini. Ini rumah temen Bunda. Terus Bunda mau pergi kerja. Ah, kayaknya mandiin air hangat. Ada air hangat gak sih? Ntar lagi Bunda pergi kerja. Oh, kesini toh. Lagi Bunda mandi. Kayaknya mandi. Gak usah basah rambut ah. Sakit lagi nanti. Ya udah Bunda mandi dulu ya. Di sana jam berapa Bunda? Jam 6:30. Gak istirahat loh. Udah tadi udah tidur gua tadi win. Udah tidur. Tidur gue 3 jam. Sekarang harus mandi. Gue mandi dulu ya. Oke, Bunda mandi dulu. Apa kalian menengok Bunda mandi? Bunda mandi dulu ya. Habis itu langsung kerja. Udah hangat airnya? Hangat tuh. Oke. Udah mandi ah Bunda. Oke ya, Bunda mandi dulu ya. Bye semuanya, doakan Bunda hari ini kerja. Bye, ya Allah rambut gue. Di sini udah jam 2. Ini ya di sini jam berapa di sini? Udah jam berapa di sini? Pinjam nggak sih?
Ih, banyak ikat rambut. Vitamin. Oh ini. Oh kayaknya Bunda makan vitamin dulu. Ntar bisa pergi kerja. Yaudah. Rumah siapa Bun? Rumah teman Bunda. Sementara waktu Bunda di sini dulu. Nanti. Karena harus nunggu proses tanda tangan baru dapat rumah. Jadi Bunda ngambil rumah temen dulu, tinggal rumah temen dulu sendiri. Kebetulan rumahnya kosong, jadi Bunda ninggalin dulu sampai proses rumah yang akan Bunda dapat itu. Karena kan harus nunggu termin dulu di sini ngambil rumah itu nggak segampang ke Indonesia. Jadi untuk sementara waktu Bunda tinggal di sini dulu. Udah Bunda bayar. Nanti nunggu apa namanya panggilan dari termin. Ini 10 dia. Pokoknya doakan aja. Sementara waktu Bunda di rumah ini dulu. Kebetulan rumah ini kosong. Jadi Bunda yang nempatin. Nanti setelah itu baru Bunda. Nanti setelah itu baru Bunda. Mau pilih-pilih rumah. Karena kan rumahnya harus dipilih-pilih. Harus termin. Harus janjian dulu. Datang dulu ke sana. Nengok rumahnya kayak mana. Cocok atau enggak. Gitu. Jadi sementara waktu di rumah ini dulu sampai Bunda dapat rumah khusus buat untuk Bunda. Oke, Bunda udahkan dulu. Bye semuanya. Bye.